live. Kak Natalia, angkut PKU aja insya Allah ya, jadi orang PKU dia, ya kan? Mau gak mau jadi orang Pekanbaru? Hah? Jadi kapan dek? Insya Allah, eh sakit! Insya Allah tahun depan. Dek baju aku suka gigi mana kau ngadrak udah kau. Kapan nikah bang, doain aja secepatnya ya. Nggak ikut-ikut. Oh, iya, kau kentut ih. Nggak, sendawa aku. Bau ih. Oh, kamu yang kentut. Nggak apa-apa sayang. Udah aku. Pia, woi Pia. Tidurlah. Gi, iya Tia. Tuh Tia tuh sahabat aku tuh. SMP. Temenin Rolando juga gak Tia tuh. Tadi malam aku sama Tia. Rolando Tia. Tia, kemarin kita sama Rolan. Di Bali rupanya dia. Aku lagi dengar. Jangan dekat-dekat kamu kena kena virus batuk aku nanti. Kan kamu juga kena dari aku. Aku ini orang yang susah aku ini kasih tahu. Aku apa? Udah aku bilang jangan dekat-dekat. Masih juga dekat-dekat. Nanti apa? Nanti kamu batuk. Kemarin kita enggak jadi foto, Kak. Wi ah. Tuh kata dia. Bawa bahasa Minang. Ba dia. Sero Bali. Sero. Ini kakak sepupu aku, anak tante aku. Nanti kakak ya. Kemarin gak ada. Apanya? Di rumah. Ada. Ada. Kau abis di TikTok langsung ke IG ya. Tadi kan yoga yang live. Kak Natalia, angkut PKU aja insya Allah ya. Jadi orang PKU dia, ya kan? Mau gak mau jadi orang Pekanbaru? Hah? Jadi kapan dek? Insya Allah, eh sakit. Insya Allah tahun depan. Dek baju aku suka gigi mana kau ngadrak udah kau. Kapan nikah bang, doain aja secepatnya ya. Nggak ikut-ikut. Oh, kau kentut ih. Nggak, sendawa aku. Bau ih. Oh, kamu yang kentut. Nggak apa-apa sayang. Udah aku udah minum obat aku. Ini bentar lagi minum obat akhirnya. Udah agak mendingan. Tadi malam parah batuk aku. LDR Indonesia Korea. Ush, jauh ya. Jauh sayang. Nak mengertinya Yogi ang bahasa Minang kan. Kamu boleh ngerti aku bahasa Minang. Lai. Di mana bang? Oh, bang RR Coffee lagi di Bali. Harimau nya. Iyo harimau yo. Harimau enggak tahu kamu. Kamu apa kalau misal lebaran gitu sayang? Kalau kamu di Pekanbaru nanti aku ajakin kan puasa itu kan ada sebelum puasa itu kan ada harus mandi-mandi gitu sayang. Nanti aku ajak kamu mandi balimau ya. Balimau bukan harimau. Mandi balimau. Lah tentu kamu balimau. Nanti aku ajak kamu tajun kita di Jepang lihat tonton nanti ya. Iya. Ya. Iya ya. Potonglah rambut tuh bang. Aku boleh potong rambut gak? Boleh. Hah? Boleh, senang aku. Serius? Serius. Janganlah. Ih, kenapa sih? Mau sepanjang apa? Nah, pinjam dulu 100 biar tadi besar kita gak putus. Nak jaga hati buat Yogi ya, cocok banget kalian tuh. Kebalik. Apa? Kamu jaga hati. Soalnya gimana? Soalnya apa kita nih ya? Apa ya? Soalnya kita elderan gitu ya, jadi sama-sama jaga hati.
sekali tuh gitu orangnya teman-teman. Anak aku di rumah karena kita di sini bukan apa ya, bukan bukan liburan aja guys. Ada, kita ada berdua nih, kita ada visit di sini. Ada kerjaan sedikit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tetap semoga yang... kita kerjaan berdua banyak, amin ya Allah. Eh, kan aku visit di sini kan, weh. Kalau aku sistemnya Natalie ini enak deh. Apa sih? Ya enaknya kamu visit uang kamu untuk kamu sendiri. Aku dapat visit uang apa dua tetap pergi sama yoga. Bahasanya bunda Natalie kok udah kayak orang Pekanbaru kata Sel tuh sayang. Ya soalnya apa ya Sel ya? Emang iya Sel, ngikut logat aku dia. Dia memaksakan. Aku ngobrol aja sama orang kayak gimana coba? Yeah. Sama Linda kayak gimana? Apa? Bukan kayak gitu Linda, loh. Linda mandi ya. Gitu. Dia memaksakan diri dia untuk aku bisa ikut logat lo gue dia kan. Nggak tahu tak lo deh gue tuh. Mana? Soalnya apa gitu ya Charlie ya? Tengok, tengok kopi susu tuh, tangan injunya. Iya. Nggak tahu. Nah, dia ada kata kasih dodang lah gini ya. Misalnya sayang aku tahun depan mau besok aku mau habisin duit 100 juta. Kamu jawab, "Mak, ngeri kali dang." "Mak, ngeri kali dang." "Buat apa?" "Buat apa?" "Anda cocok." "Ya, apakan aja dulu biar enggak apa kali, sayang." "Enggak, apakan aja dulu biar enggak apa pula, sayang." "Bukan kayak gitu. Apakan aja dulu biar enggak apa kali." "Apakan aja dulu biar enggak apa kali ya, sayang." "Ya." "Cek aku." "Ala lebay sayang. Ya emang apa? Kami kan saling menyayangi satu sama lain." "Asik." "Hah? Yonat nih bos, senggol dong." "Bisa." "Gak ada suara aku lagi." "Awal kenal di mana?" "The power of TikTok." "Iya kan?" Aduh, kita gak mandi, kita paling cuci muka, gosok gigi, bersih-bersih dikit. Karena kita mau berenang. Mau berenang. Nah, habis berenang, malamnya kita ada visit. Jam berapa sih? Apa, store sepatu? Ngeri. Oh, Andre. Bilang gini ya. "Nggak ada uang aku, Do." "Sayang, boleh aku pinjam 200? "Nggak ada uang aku, Do." Gitu. Bisa dia bahasa Pekanbaru. Pekanbaru tuh logatnya menyesuaikan. Ngerti gak? Beda berapa tahun? Beda 3 tahun. Pokoknya doain aja yang terbaik teman-teman. Ini kalau misalnya jodoh nih gak mau lama-lama aku, iya. Siap, brand-brand Pekanbaru, siap-siaplah. Yang mau masih aja saya. Haruslah. Yang mau ajak kerja sama gas. Waktu enggak banyak nih. Geser gitu ya. Tas aku ya. Ada debu nanti. Susah. Dia lagi susah. aku bilang mana tadi? Sayang kayak lebih enak kita apa namanya pacaran setelah menikah. Aku bilang ya udah nikahin aku, kata dia. Drop aku. Kenapa? Hah? Minta